Okey, boleh kamu faham? Maka kalau kita lihat, okey, dia kalau minta faktor sepunya bagi ini dua nombor, sila bulatkan nombor-nombor yang faktor sepunya dia itu berapa. Dua-dua pun satu ada? Ada. Ada. Okey, bulatkan. Dua ada tak? Ada. Ada. Tiga ada tak? Ada. Ada. Lima ada tak? Dua-dua pun tak ada. Enam ada tak? Ada. Ada. 10 ada tak? Tak ada. 15, tak ada. 30, tak ada. Okey, lain semua tak ada. Ini saja ini saja ada kan? Hmm. Kalau dia minta ya, ni dia punya soalan eh. Faktor sepunya ya. Ini dia punya soalan eh. Jom tuliskan. Faktor sepunya bagi 30 dan 54. Ah, you kena tulislah dia punya nilai semua. Nilai semua yang kamu dapat tadi berapa? 1, 2, 3 dan 6. Ini adalah faktor sepunya. Okey. Boleh kamu faham? Boleh. Common factor. Okey, so salin yang ini jalan kerja dulu. Salin jalan kerja yang ini dulu di dalam buku kamu. Try to write this in your book now. So pertama kita carikan untuk 30. This is the first one eh. Second one kita cari untuk 54. Ini dia punya ni. Tuliskan. Lepas tu baru yang ketiga kita tuliskan yang ini. Faktor sepunya bagi 30 dan 54. Ini baru the first one eh. Mungkin yang kedua cikgu boleh bagi kamu lagi masa. Salin habis, beritahu dengan cikgu ya. Sudah salin? Sudah. Okey, bila semua sudah? Okey. Jadi. Okey, cikgu nak padam yang ini dulu ya. Cikgu nak padam.
Okay, cikgu dah ajar kamu jalan kerja yang panjang lebar. Okay, yang tu manual, jalan kerja yang manual. Okay, soalan yang sekarang kamu nak buat adalah yang paling kacang. Yang di depan kamu ni adalah paling kacang. Yang sukar yang akan datang. Okay, yang ini cikgu ajar yang sukar punya ya. Okay, senang punya yang nampak di depan sekarang. Okay, depan you nampak. Sekarang dia minta, okay, ada tak enam ini ya? Okey, dia minta macam ni. Adakah 6 ini okey, faktor bagi 30 dan juga 54. Kalau 2-2 30 dan juga 54 dah, ada 6 sebagai faktor, maka kita tandakan dia yes. Satu ada, satu tak ada, kita kita kena tick dalam no. Boleh kamu faham eh? Hello, boleh kamu faham? Boleh. Okey, jom kita buatkan jom saya beritahukan yang kamu yang ini. Okey. Contoh A, this one. Look at this one. Okay, dia bagi berapa? Dia beri 3 kan? Dia minta 3, ada tak faktor bagi 12 dan 18? Ya ke tidak? Ya. Yeah. Ya, yeah. Macam mana kita tahu? Kita tulis 12 bagi 3 tengok. Kita dapat nombor bulat. Maka dia adalah faktor. Sekali lagi kita bahagi 18 dengan 3. Kita dapat nombor bulat. Ya, yeah, okay, betul. Maka bila kita dua-dua pun, okay, lihat dah, bila kita dua-dua pun dapat dia bagi, baru kita akan tick di yes. Kalau dua daripada dua kita dapat satu dan satu lagi yang tak dapat, kita kena tick dalam no. Boleh faham? Boleh. Boleh faham? Boleh, sir. Alright, kita pergi kepada contoh yang kedua ya. Sekali, guys, nampak ni contoh yang kedua. Okey, yang 7. Dia kata 7 ada ke? Okey, faktor supunya bagi 35, 42 dan 85. First, kita bahagikan 35 dengan 7. Dapat nombor bulat kan? Maka dia ada faktor ke bukan? Betul, dia adalah faktor ke bukan? Faktor. Betul, dia 7 adalah faktor bagi 35 ke bukan? Bukan. Bukan. Nivita? Ya, cikgu. Ya, ya, dia adalah faktor bagi 7. Maafkan saya, faktor bagi 35. Sebab bahagi kita dapat nombor bulat. Tick, betul. Okey, lepas tu 42 kita bagi dengan 7. Faktor ke tak faktor dari sini? Faktor. Ya, kita dapat nombor bulat. Okey, tick, betul. Okey, 85 pula kita bagi dengan 7. Tengok kita dapat baki semua. Bukan nombor bulat. Maka ini bukan. So yang ini yes ke bukan? Bukan. So kita kena tick dalam bukan. Sebab tu yang tadi punya jalan kerja cikgu ajar dengan lengkap. Betul kan? Itu yang paling senang. Daripada ini, itu yang paling senang. Okay, sekarang kalau boleh saya hendak kamu semua buat untuk soalan yang nombor 1 dan nombor 2. Sekarang. Question number 1 and 2. Do it now. Kacang saja. Tapi jalan kerja you kena tulis dalam nota itu ya. Walaupun you gunakan calculator, pastikan kamu tuliskan di jalan kerja. Betul. Boleh buat? Boleh. Okay, very good, Dasita. So, yang pertama kita tulis macam ni. 30 bahagi 6. Berapa kita dapat? Betul? 5. Okey, lepas tu 54 bahagi 6 tengok. Dapat berapa dah Sita? 9. Very good. 9. So, dua-dua pun dapat nombor bulat tak? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Maka jawapannya ya ke bukan?
Ya. Ya. Inilah dia penjalan kerja. Okey, sekarang nombor dua. Saya nak dibuatkan oleh Darshini. Darshini macam mana buat? Ya, aku prepare. Ini dia penjalan kerja yang lengkap eh. Ya, yeah, Mutu Kumaran. Oh, saya nak buat. Macam mana ya? Okey, you beritahu cikgu tuliskan. Ha. 63 bahagi 9. Berapa? 7. Lepas tu 127 bagi 9. Dapat berapa? Baki 14. Cikgu tak berapa dengar Mutu. Kalau 127 bagi 9 berapa dia jawapan? 14. Mana ada 14? Dia mesti ada poin-poin kan? Ya, sir. 14 poin 11 something like this kan? So 9 adalah faktor bagi 63, betul? Tetapi 9 adalah bukan faktor bagi 127. Maka ini kategori adalah kita masuk dalam mana? Bukan. Bukan. Very good. Nombor 3. Kita ada 3 pula. Okey, kali ini saya nak Mufidah. Kamu beritahu kan Mufidah? 16 bagi 4. Jawapannya 4. 16 bagi 4. Berapa jawapan? 4. 4. Okey, lepas tu? 28 bahagi 4. Jawapan? 7. Very good. Seterusnya? 76 bahagi 4. Jawapannya 19. Maka tiga-tiga pun boleh dapat jawapan betul? Betul. So dia adalah ya ke bukan? Ya. Very good. So yang keempat, Darshini. Beritahulah Darshini. Okay, sebaik-baik. You tak boleh pakai. Okay, tak apa. Saya panggil orang lain. Nivita, beritahu. 26 bahagi 13. Jawapan? 65 bahagi 13. Jawapan? 5. Berapa? 5. 5. 108 bahagi 13. Bahagi 13. Berapa jawapan? 8.307. So, atas ni betul, betul? So yang ini bukan ke ya? Bukan. So ini nampak macam remeh. This is very easy one. Okay, we are going to enter the tough one. Kita masuk kepada yang susah ataupun sukar. Okay, I want you to do this one. B. Cikgu dah ajarkan itu cara eh. Cikgu dah ajarkan itu cara. Macam mana kena buat? Okay. 12, 28, 52. Okay, dia tulis macam mana kan? Okey, dia kata 12 boleh tak, ada tak faktor bagi 28 dan 52? Dia tanya macam tu. Okey, yang pertama punya lihat dah, ini 12 dia minta ada tak faktor bagi 28 dan 52. Guys, dia bagi 3 ya, minta maaf dia bagi 3, 12, 28 dan 52. Ha, dia bagi ini 3. So you kena carikan faktor sepunya. Macam cikgu ajar tadi. Okay, so pertama you kena carikan macam ini ya. Faktor bagi 12. Faktor bagi 12. You kena list down. Ini adalah A. B, faktor bagi berapa? 28. 28. C, faktor bagi 52. So sila senaraikan dulu. 12 punya faktor apa, 28 punya faktor apa, 52 punya faktor apa.
Then baru last kali. Baru last kali kita boleh tulis. Aktor punya bagi 12, 28 dan 52 adalah berapa? Beritahu dengan saya sekarang. Okay, dah kita dah hantar jawapan. Ikutkan nota yang cikgu beri di depan. Okay, tulis dulu faktor bagi 12. Apa-apa dia punya 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dah cita betul ke cikgu beritahu tadi? Betul, sir. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. So, faktor bagi 28 dari sini at least you boleh beritahu tak? Boleh ke? Berapa? Dulu sih, betul. Kalau boleh. Mutu? You nak beritahu ke supaya you raise hand? Faktor bagi 28? Siapa boleh beritahu faktor bagi 28? 1, 2. Okay. 4. 4. 1, 2, 4, 7, 14, 28. Okay. Faktor bagi 52, siapa boleh beritahu? Nimita. Faktor bagi 52. 1, 2. Okay. 3 tak boleh ke? Okey, 1, 2, 4 lagi. 26. Lagi? 22. Berapa? 52. Baik, 1 missing ya? 1, 13. 2. Ah, 13. Apakah yang common factor yang ada pada 3-3 ini? What are those number yang ada yang pada 3-3 ni apa? 1, 2, 4, 7. Okey. 3-3 pun 1 ada kan? Okey, bularkan 1. Okey, dan kita tuliskan 1. Okey, 1. Lepas tu 2 ada, semua ada 2. Okey, 2 ada. Very good. 2. Lagi ada apa? 4 ada tak? Okey. Very good. Semuanya ada 4. 4. Lagi ada apa? Ada tak? Ada. Okey. So faktor sepunya bagi 12, 28 dan 52 adalah 1, 2 dan 4. Okay, the same method. Method yang sama kamu kena buatkan untuk C pun sama. Nanti kita boleh buatkan. The last one kita boleh buatkan sendiri. Tetapi jalan kerja yang macam ini yang kita kena buat. Do the same jalan kerja sekarang. Okay, semua dah salin tak? Ini jalan kerja dalam buku panjang kamu. At least you bila salin dalam buku panjang, then rest you no need to have any reference later.
Sila salin dalam buku panjang kamu. Don't forget. Boleh dapat? Boleh tak cukup padam yang di depan? Jalan kerja ini semua dah salin ke? Ya. Sudah. Sesiapa yang tak salin cukup nak padam? Tak. Okey. Okay, the same method. Okay, same method. Okay, faktor bagi 16 dulu. List, tuliskan. Lepas tu faktor bagi 30. Faktor bagi 48. Faktor sepunya bagi 16, 30 dan 48. Dari sini, you boleh tak? Boleh buat tak dari sini? Boleh. Okay, dan you beritahu kan saya kepada faktor bagi 16 dulu. Sebab saya nak kamu beritahu kan dari tadi kamu tak buat apa-apa. 1 darab 16. Tak, you saya tahu itu adalah jalan kerja dia kan 1 darab 16 semua. Tapi you ceritakan sebab cukup tak cukup tempat. Itu ceritakan dia punya nombor saja. Oh. Satu. Dua. Lapan. You satu sudah miss, Ma. Empat bolehlah. Yes. Empat darah empat. Okey, lagi? Lepas lagi empat? Lapan. Lapan? 16. 16. Okey, very good. You sudah faham? Ini yang cikgu nak. Alright. Faktor bagi 30 sekarang. Muta? 1 2 3 5 6 30 10 mana pergilah. 15 mana pergi? Lepas tu, ni 15 kan? Alright. Faktor bagi 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Okay, bagi 48. Mufidah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Lapan. Banyak nambahlah kamu ni. Empat. Dua belas. Betul. Saya lagi awal daripada kamu lah Mufidah. Cepatlah Mufidah. Apa ni Mufidah? Lepas 12? 24. Tak. Satu lagi you sudah missing. Untuk 3 darab berapa boleh dapat 48? 16.
Lepas tu 24. Lepas tu 48. Okey, ini semua adalah faktor bagi 48. Alright, very good. Sekarang faktor sepunya bagi ni tiga-tiga. Ada apa? Nivita, you tell me. Conclude it. Dasita, siapa boleh buat? Nivita ke Dasita? 1, 2. Okay, 1. 2. Tunggu je, satu ada. Semua nampak skrin dulu. Semua nampak skrin. So, semuanya ada satu ada? Lagi ada apa? Ni nampak, dua ada tak semuanya? Okay, semuanya ada dua. Okay, then we write 2. Then? Tiga ada semua. Mana ada tiga? 16 tak ada tiga mah. 4 ada tak? 4 ada. Semua ada? 30 tak ada. 5 ada? 5 tak ada. 6 ada? 6 tak ada. 10 ada? 10 tak ada. Ada apa lagi? Tak ada. Tak ada? Satu dan dua saja ya? Oh, faktor sepunya bagi 16, 30, 48, 1 dan 2 saja ke? Semua sekali. Check back. Itu saja kot. Betul kan? Sebab di sini ada, kalau ada dalam 16, 30 ada, 48 tak ada. Kalau 48 dengan 30 ada, 16 tak ada. Betul kan? Betul. So, 1 dan 2 saja. So, you take your pen or pencil, just circle this one. Answer saja circle sudah habis. Tapi dalam kerja, dalam buku. Sekarang 21, 42, 126. Buat sekarang. Kumara, why you raise your hand? Muthu Kumaran? Tu saya nak beri jawapan. Beri jawapan untuk apa? Untuk 21. Okey. Sila teruskan, Muthu. 1, 3, 7, 21. 1, 3, 7, 21. Okay. Untuk 42, Nivita. 1 2 ada kan? Lepas 2? 3. Okey. 3 lepas tu? 6. 6 lepas tu? 7. 7 lepas tu? 42. Tak boleh. Apa darah 3 boleh dapat 42? Itu you sudah miss mah. 14. 14. Kalau 2 darah apa boleh dapat 42? 21. 21 lepas tu 42. Okey, faktor bagi 126. Dah, Syita. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 6. 6. 7. Apa? 7. 7, okey. 9. 8 ada. 9. Okey. 14. 14.
18. 18. 21. 21. Berapa? 42. 42. Tunggu sekejap. 42. Lepas tu? Enam puluh tiga. 126. 100 faktor sepunya. Kita panggil Nivita untuk habiskan. Nivita boleh tak? Boleh. Okey, faktor sepunya? Satu. Okey, tunggu sekejap. Kita bulatkan satu dulu. Satu ada. Okey, very good. Kita tuliskan satu di bawah. Lepas satu? Tiga. Ya, yeah, semuanya ada tiga. Very good. Tiga. Lepas tiga? 7. Ya, 7. Ada 3 pun ada 7. Very good. 7. Lepas 7 ada apa-apa? 21. Wah, 21 pun ada. Very good. Very good. Fantastic, you people. Lovely. 21 ada. Lepas 21 ada apa-apa? Itu yang last kan? Sebab 21 sudah habis dekat di sini kan? Okay, so 21. So, di bawah kamu kena tulis eh. Satu, bulatkan satu, lepas tu tiga, lepas tu tujuh. Ha, 21 itu adalah jawapan tapi mereka tak beri di sini. Tak apa, kita tak perlu bulat. Yang tu kita tulis dalam kita punya buku sendiri, 21. Ada sebarang soalan? Semua boleh faham tak? Boleh. Boleh faham eh? Boleh, sir. Okey, sebelum kita pergi kepada yang seterusnya, anda kena faham dulu yang ini faham atau tidak. Jika sebelum lagi faham, saya boleh tambahkan soalan. You nak saya tambahkan soalan ke ataupun kita pergi ke yang seterusnya? Semua dah salin jalan kerja ke? Mufidah sudah salin jalan kerja ke Mufidah? Ya. Mutu sudah ke? Sudah. Nivita? Dari sini? Sudah sih. Okey, kalau semua sudah cukup padamkan saja. Okey. Yuna saya berikan soalan tambahan ke ataupun kita pergi kepada teknis seterusnya? Cepat beritahu. Mufidah, apakah ibunya pendapat? Kita pergi kepada yang seterusnya ke? Boleh ke? Pergi yang seterusnya. Cikgu tak berdengar lah Mufidah. Seterusnya. Alright. How about the Nivita? Seterusnya. Dari sini? Seterusnya. Mutu? Seterusnya. Alright. So majority ya. Dasita memang seterusnya. Alright. So sekarang kita masuk kepada yang ini sekarang. Maybe you can turn to this page. Bolehlah. Toleh kepada itu bahagian. Okay. Sekarang yang cikgu dah ajar tadi adalah kaedah yang ini. Betul? You see this one yang cikgu ajar tadi. Kaedah inilah yang kita buat tadi. Siapa yang rasa senang? Yang itu. Boleh faham? Boleh faham ataupun you rasa senang? Type in the message now. Chat with me now. Ada orang yang rasa kata faham. Ada orang yang rasa kata senang. Itu dua-dua perkataan yang kamu boleh pakai di sana. Ataupun kamu rasa sukar. You don't understand. Chat with me in the chat box.
Alright, so semua dapat beritahu dengan faham. Tahniah ya. Okay, kita ada satu lagi kaedah ya. Kaedah yang kedua. Ini mungkin rasa lebih senang sebenarnya. Okay, kenapa saya cikgu tak ajar yang itu awal-awal? Sebab saya nak kamu tahu dia punya cara. Manual dulu. Itu adalah manual. Yang cikgu buat tadi itu adalah manual. Okay, sekarang kita pergi kepada cara yang kedua. Cara yang keduanya adalah yang ini. Kaedah pembahagian berulang. Kaedah pembahagian berulang. Bolehlah kamu tulis di sana dulu. Nota. Tuliskan nota dulu. Kaedah pembahagian berulang. Tulis nota dulu. Lepas kamu dah buat yang tu, salin jalan kerja ini dulu. This is the notes. Sudah, sir. Okay, very good. Asyita, sudah salin. Bagaimana dengan yang lain? Sir, nak salin ayat itu. Ya, betul. Kena salin ayat bersama dengan event jalan kerja. Sebab okay, baru cukup boleh ajar yang lain. Sudah? Sudah, Cikgu. Bagaimana dengan Mufidah? Mutu? Okay, right. Alright. Sekarang, okay, dari sini saya ingat sudah ya. Okay. Cikgu akan highlightkan benda yang paling penting di sini. Guys, listen. Okay, yang kita nak belajar pada hari ini ataupun sekarangnya adalah FSTB. Ataupun HCF. Highest Common Factor in English. Ataupun faktor sepunya yang terbesar. Okay, dulu yang kita boleh nampakkan kita salin-salin saja. Sekarang, faktor sepunya terbesar. What is the biggest value? Mean? Tengok, kita tuliskan faktor bagi 12. Faktor bagi 18. Betul? Betul. Kita kena tulis dua-dua faktor. Lepas tu kita kena circle nilai yang terbesar yang ada pada dua-dua faktoran tu. Pemfaktoran tu. Bermaksud sini kita nampak tak ada 6. Sini ada 6. Walaupun kita nampak ya, kita ada faktor 1 ada. 2 pun ada. 3 pun ada. Okey? Tetapi 6 adalah nilai yang ada pada kedua-dua. But yang terbesar. Okay. 6 is the factor which will be have or maybe the highest factor that do have in the 12 and also in 18. That's why we call as the highest common factor. That mean the highest value. The largest number. Okay. Number yang paling besar. You kena pilih. Boleh kamu faham? Boleh. Mutu boleh faham ya? Boleh, cikgu. Dari sini?
Boleh, sir. Frida? Boleh, sir. Alright. Darsita? Boleh, sir. Alright. Okay, so Nivita, saya ingat kamu boleh faham, Nivita? Boleh, sir. JD boleh faham tak? Nanda boleh faham tak, Nanda? Nanda? Nanda, buka mulut cakap. Nanda, unmute the speaker and tell. Nanda dia message saya pula. JD, boleh sir. Alright. Nanda? Alright. Okay, sekarang kita masuk kepada kaedah pembahagian berulang. In English, we call as method of repeated division. Okay, very simple. Alright. Cikgu beritahu kamu satu contoh. Nampak ya? Lihat pada contoh. Kita kena tulis macam ini. Kita kena buat satu L yang panjang. Tuliskan 20 dengan 30. 20 dengan ini 30 boleh dibahagi dengan nombor apa ya? Boleh dibahagi dengan 2 boleh tak? Boleh. Okey, kita kena bahagi sehingga kita boleh bahagi dengan satu nombor yang sama. Okey. Kalau kita bahagi dengan 20 dengan 2 itu jawapan berapa? 10. Yang 15? 10. Betul kan? Okey, apakah lagi nombor yang kita boleh bahagi? Satu nombor yang boleh bagi ini dua nombor ni. Nombor apa? 5. 5. Very good. Fantastic you people. Lovely. Love you people. Alright. 10 dengan 15. Okey, kalau dibagi dengan 5 jawapan 2 dengan 2. 3. 3. Betul? Betul. Maka ada tak apa-apa nombor yang kita boleh bahagi dengan ini 2 dengan 3 lagi? Ada tak apa-apa nombor? Tak ada kan? Eh? Maka kita stop di sini. Okay, end. So, kita sekarang ambil yang 2, lepas tu dengan darab 5. So, the common number, the highest common number ataupun highest common factor is 2 darab 5 itu adalah 10. Ha, inilah jawapan. Sekali lagi cikgu beritahu ya, faktor sepunya terbesar untuk 20 dan 30 adalah 10. Salin ini contoh dalam buku dulu. Salin ini contoh dalam buku dulu. Sudah? Ya, sir. Alright. Okay, jom kita listing tengok ya. Ini betul ke salah? Jom kita listing tengok. Kita gunakan kita punya method yang ini. Lepas kita gunakan ini method kan, kita gunakan yang ini. Kaedah menyenarai faktor. Jom kita try in this method and see. Okay, jom. Boleh tak kita buat? Kita buat dulu ya. Faktor bagi berapa dulu? 30. Eh, maafkan 20. Okey, senaraikan faktor bagi 20 tu. Berapa tu? 1 ada. 2 ada. Lagi 4. 5. 10. Dan 20. Boleh ikut eh? Boleh. Everybody look into the screen. Maybe you can use calculator. But look into the screen now. Faktor bagi 30. Sebab ada setengah yang guna pakai ini cara saja dia orang okey. Dia orang pandai. Sudah jadi macam tu. So, faktor bagi 30. Sila senaraikan. Nilainya berapa? 1, 2. 1, 2 lagi? 3. 3. 5. 5. 6. 10. 15. 30. Okey, kita bulatkan nombor yang ada pada dua-dua. Satu ada? Ada. Dua ada? Ada. Tiga tak ada. Lima ada? Ada. Sepuluh ada? Ada. Sekarang dalam nilai yang kita bulat, mana satu yang paling besar? 10. Mana satu yang paling 10. Besar, guys? 10. So, 10 itu adalah, okey, you kena tulis dekat sana. HS. HCF. Okay, in English. Dalam bahasa Malaysia kita panggil faktor sepunya terbesar. 10.
Boleh kamu faham sekarang? Boleh. Siapa yang tak faham? Tak apa. Kita beritahu. Cikgu, I don't understand. Cikgu, saya tak faham. Okay. So, ini adalah cara pertama. This is the first method. Ini adalah yang method yang cikgu ajar dulu. Cikgu nak pakai ini dua cara saja. Eh, siapa tu? Nanda. Okay. Okay. So, sekarang ini adalah cara pertama, ini adalah cara kedua. Okay. Siapa rasa cara satu yang paling senang? Siapa rasa cara dua yang paling senang? Chat with me. Siapa yang suka number one? Siapa yang suka number two? Alright. Okay. Ramai senang. Both also cancer. Fantastic. Okay. Satu. Okay. So, anda semua sudah jadi mahir. Sebab tu anda sudah boleh pilih. So, salin yang ini dalam buku panjang dulu sebelum kita buat soalan yang pertama. Aduh, pening saya. Nasib baik ada. Boleh nampak kan? Sorry ya tadi ya. Baik. Dah, sir. Okey, semua dah salin. Mutu, Nanda, JD, buka kamera. Mufida sudah? Sudah. Okey, Dasita sudah? Okey, ikut jalan kerja, ikut jejak kaki cikgu. Cikgu kalau suruh salin, salin, jangan tak salin. Saya sudah jadi pandai. Salin tu salin. Wajib kena salin. Okey, sekarang sebelum cikgu bagi kamu buat soalan-soalan lain. Okey. Ada sebarang soalan. You nak saya ajar yang pertama ke ataupun you orang boleh buat? Beritahu dengan cikgu sekarang. Buka mulut beritahu lah Mufida. Pertama cikgu nak saya ajarkan ataupun you orang boleh buat dah. Sudah boleh buat, pandai sudah. Boleh buat. Sir, I cannot see anything in the screen ah. Now can see or not, Destiny? Cannot, sir. You just log out and log in balik. Log out, log in balik. Okay, boleh saya ajarkan yang pertama? Yes, sir. Alright, jom. Sir, teach you the first one. Okay, you take your pencil or pen, draw like this. 16, 20. Dua-dua nombor ni boleh dibahagikan dengan apa? Nombor yang terbesar kita ambil. Boleh dibahagi dengan 4, betul? Kalau kita bagi dengan 4, kita dapat jawapannya 4, di sini 5. Ada tak lain-lain nombor yang kita boleh bahagikan? Satu nombor yang kita boleh bahagi nombor 4 dengan 5. Ada tak? So, tak ada. So, itulah jawapan. Nombor 4 lah jawapan. So, saya ada jalan kerja. Okay. Saya buat dengan jalan kerja yang lain. Nampak? Dari sini sekarang boleh nampak dari sini? Cancel. Okay. Nampak? 16, 20. Kita bahagikan dengan 2 tengok berapa jawapan. Sini 8, sini 10. Betul? Betul. Okey, berikan satu lagi nombor yang boleh dibahagikan dengan 8 dan 10. 2. Mungkin kita ambil lagi 2 lagi. So, lepas kita bagi dengan 2, kita dapat sini 4, kita akan dapat sini 5. Okey, berikan satu lagi nombor yang boleh kita bahagikan dengan 4 dengan 5, ada? Tak ada. Ada, tak ada. So, bila tak ada, itulah demi story. So, sekarang, apa yang kita akan buat? 2 darab 2. 4. Samalah yang tadi kita dapat 4 tu. Betul? Betul. Yeah, this is the way. So you can go ahead. Nombor 1 cikgu sudah buat. Mungkin you boleh buat lah. Nombor 2, nombor 3, sehingga nombor 6. Do it now.
Okay. Kalau dah buat nombor 2, beritahu. Sir, I'm done. Question number 2. Like that. Then only we can discuss. Dasita dan Nivita dan Mufida dan, wah, tiga orang yang hebat sudah habis. Second one. Mana itu Mutu pergi? Dari sini, nombor 2 senang saja. Nanda, apa cerita? Nanda? JD sudah ke? Fuh, dah cerita dah habis belum. Sampai 6 tu. Beri dua minit. Saya tanya untuk soalan nombor 2 sajalah. Ada. Okey, saya ingat orang yang pertama yang kacang semua saya bagi orang yang mudah-mudahan. Dari sini. Sir, bagaimana nak buat yang soalan nombor 2? Beritahu dengan saya. L. Sudah buat L. 28 126. Mula-mula kita baikkan dengan nama apa? 4. Oh, you terus kepada 4. Dahsyat. 4 kalau sini 7, sini berapa yang kamu dapat? 42. Eh, 4. Mana boleh bagi dengan 126 boleh? Cikgu. Mana boleh, tak boleh lah. Cikgu, yang nombor yang betul adalah 2. Ha, bagi dengan 2 dululah. Ha, JD sambung. Bila kita bagi dengan 2 berapa jawapan? 14 dan 63. Ni 2-2 boleh bagi dengan apa lagi? 2. 2 pun boleh lagi. Mana boleh bagi dengan 2 lagi? Mana boleh? Merepek betul. 7. Boleh dibagi dengan 7. Bila dibagikan dengan 7, jawapan 2. 2. 9. 9. Yes. So sekarang, the last method is 2 darab 7 sama dengan 14. Jawapan dia adalah 14. Apalah korang ni? Ayo. Dari tapi sini. Hai, teruk. Mutu. Yang ketiga. Betul, cikgu dah buat L semua. Apa yang kena buat lepas ni? JD, you beritahu lah. 30 105. Betul? Betul, eh, betul. Lepas tu berapa lah? Beritahu lah. Ayuh. 5 cikgu. Bagi dengan 5. 6. Lepas 6, tu? 21. Lagi boleh bagi dengan berapa? 3. 3. Bila dia bagi dengan 3, berapa pula jawapan? 2. 2. 7. So itu yang last number kan? So 5. Darab 3 sama dengan 15. Very good. Betul tak? Kalau betul. Cikgu salah, you kena beritahu ya. Salah.
Alright, sekarang yang nombor 4. Saya dah memanggil Mufida. Itu dia. 12, 36, 40. Yes, Mufida. Apa yang cikgu boleh tulis di sini? 4. Very good. Mula-mula kita bagi dengan 4. Tu dapat 3. Sini pula kita dapat 12. Sini pula kita dapat 10. Boleh bagi lagi tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Maka jawapan dia adalah 4. Okey, yang kelima Nivita. Yes, Nivita, tell me. Bahagi dengan 2. Very good. Bahagi dengan 2 kalau jawapan 21. Lepas tu? Lepas tu? 9. Berapa? 39. Okey, lepas tu bahagi dengan berapa? 3. 3. Okey, bahagi 3 kalau berapa? 20. Betul. 3. Betul? Ya. So? Betul. Very good. 3 darab 2 jawapan dia 6. Okey, nombor 6. Dasita pula. Bagi 8, sir. 48 tu dia ya. 56. 72. Kita kena slowly lah. Okey, kita mungkin bagi dengan 2 ke? 4 macam tu. 2. 24. 24 lepas tu? 28. Lepas tu? 36. Okay, lepas tu dibagi dengan berapa? 2. Boleh bagi dengan 4 betul kan? Berapa? 6. 2. Boleh dibagi lagi ke? Tak boleh, sir. 4 darab 2 sama dengan 8. Ini adalah dia punya jalan kerja lain. Semua sekali boleh saling dimenjalankan kerja. Sudah? Sudah, sir. Sudah ke belum? Sudah ke belum? Cepat. Sudah ke belum? Sudah, sir. Sudah, sir. Okay, very good. Okay. So, yang dah habis, sila pergi kepada muka surat yang seterusnya. Cikgu tak upload di sini, nanti cikgu akan uploadkan itu kerja saya. So, kalau you... Okay, ada yang tentang selesaikan setiap masalah yang berikut. Kalau boleh, yang tu bolehlah cuba dekat rumah. Okay, kita ada soalan 1, 2 dan 3. Penyelesaian masalah. Okay. Problem solving questions. Boleh kan? Kita ada 3 soalan ini nampak. Cikgu tunjuk dekat saya punya skrin. Ini yang cikgu nak kamu buat. Buatlah dekat rumah. Cuba-cuba sajalah. Okey, baru minggu depan nanti cikgu lepas tu cikgu tengoklah kalau tu cikgu nak discuss tu discuss lepas tu cikgu masuk dalam gandaan sepunya terkecil. KGSTK. LCF lah. Lowest common factor. Okey, ada sebarang soalan? No, sir. Semua buka kamera masing-masing sebelum kita beredar.